Okay, salt hydrolysis hari ini. Boleh tengok buku tutorial. Ada satu soalan ya. Tapi soalan itu bagus lah. Soalan yang bagus. Okay, kalau nampak beritahu. Mbak, yang di rumah nampak? Lama. Nampak. 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 Yang kat sini nampak tak? Nanti isi gadiran. Isi gadiran macam biasa. Tengok nampak tak? Tengok nampak. Nampak tak? Saya tengah share ni. Ah, nampak tu. Dengan suara. Kan dengan suara ya? Ah, nampak. Okay. Alright. Sila isi kehadiran macam biasa. Hari ini kita akan tengok tajuk salt hydrolysis soalan nombor 10. Suara boleh tutup lah. Dia bergaul. Dia bergemur. Tutup suara. Kalau kita ada pemancar, kamu boleh tengok kat pemancar ni. Pemancar tak ada. Okay. Nombor 10, the neutralization between a base and an acid form a salt. Soalan dia, write the neutralization equation for the following reaction. Jadi, garam ni, garam terbentuk daripada apa? Garam terbentuk daripada apa? Ya, tindak balas asid dengan base. Dan sebelum ni, kamu ada belajar ada strong acid, ada strong base, ada weak acid, ada weak base. Jadi, garam yang terbentuk juga tentu datang daripada asid dan base ini. Jadi, kita nanti akan ada garam yang terbentuk daripada asid kuat dengan base kuat. Asid kuat dengan base lemah. Okay? Jadi, di dalam silibus kamu ini, kamu ada tiga jenis garam yang kamu kena tahu. Okay? Apakah garam tersebut? Pertama ialah garam, garam halus. Kedua garam, garam kasar. Ketiga garam bukit. Betul ya? Itu garam di rumah. Tapi hari ini kita bukan belajar garam tu. Kita belajar garam iaitu yang dipanggil. Pertama kita ada neutral. Salt. Kemudian kita ada acidic. Salt dan basic. Kita ada tiga jenis garam ini yang kamu akan belajar. Neutral salt ini terbentuk daripada apa? Neutral salt ini terbentuk daripada tindak balas antara memanglah asid dan base. Semua tu asid dan base tu, tiga-tiga garam ni. Strong acid dengan strong base. SA lah sebab. Okay. Ni S ialah strong, B ialah base lah. Strong acid dengan strong base, dia akan menghasilkan neutral salt. Kalau yang acidic salt ni, dia terhasil daripada garam apa? Ada. Daripada tindak balas apa? Strong acid dengan weak base. Ya? Kalau kita tengok ni acidic, jadi puncanya datang daripada strong acid lah. Macam tu. Kalau basic salt, weak acid, W tu weak ya. Strong base. Okay. Jadi kita akan kaji tiga jenis garam ini. Kalau yang neutral ni kita tahulah pH dia berapa kan. pH dia berapa lah. 7. Kalau yang acidic, less than 7. Dan ini ialah more than 7. Okay. Jadi ini yang kamu kena pegang dulu. Kamu kena pegang dulu, ada tiga jenis garam. Tindak balas antara strong acid dengan strong base. Jadi kalau kamu dah faham ini, senang untuk kita menjawab soalan. Okey, kita tengok kotak yang ada ni. Kotak yang kat atas ni. The neutralization between a base and acid. Right, the neutralization sekejap lagi kita akan buat lah. Dia punya equation dia. Sekarang kita nak classify dulu. Sodium hydroxide dengan ethanoic acid. Okay, sebelum jawab ni, saya nak buat
satu perbezaan lah. Okay, tengok ni, tengok ini kotak. Saya akan buat satu kotak. Bukan satu lah, empat. Sikit sangat ni. Yeah. Satu, dua, okey. Ini adalah strong acid. Saya nak tengok kamu kenal ke tak kenal. Weak acid. Ini adalah strong base. Kemudian ada weak base. Cuba senaraikan strong acid yang kamu tahu. HCl. Lagi? H2SO4. Lagi? Oi, dua aja. Sepanjang hidup ni kenai dua ni lah sebagai strong acid. Lagi apa lagi? Strong acid. NOH, acid, gabar. Acid lah, acid. Haa, apa dah? Acid, acid. No, dua ni lah. Okay. Sepanjang hidup. Sampai umur 18-19 ni. Dua acid lah yang kenal kan. Okay. Adik-beradik kepada HCl. Siapa? HCl ni dia ada adik-beradik dia. HBr. Lagi? Lagi? HI. Lagi? Lagi? Okay, adik-beradik dia. HCl, HBr, HI kan? HF satu lagi kan? HF ini dia duduk bawah weak acid. Ni mungkin kita tahu. Dia ada kan, ada fluorine, ada klorin, ada bromin, ada iodine kan. Kalau semua ini bercantum, bergabung dengan hidrogen, dia jadi acid lah. Cuma HF saja dia weak acid. Tu hampa-hampa siap-siap. Nanti bila keluar soalan kan, HF, wah ini weak acid. Jadi kamu tahu nak tulis equation yang macam mana. Lagi, apa lagi strong acid yang hampa kenai? Oh, ada empat ni. Ha? Ni, nitric acid. Nitric acid dia kan tak tahu. HNO3 ya. Nitric acid. Nitric acid ni dia ada kembar dia tahu. Dia lahir kembar. Kembar dia ni weak acid. Apakah dia? Nitric acid, kembar dia bernama kan kembar kan nama kan satu Ahmad, satu Ahmad. Ha, macam tu lah. Macam tu lah. Yang ni dia pun sama. Nitric acid, kembar ni nama kembang ni nama apa? Kembang ni. Dan kembang ni weak sikit lah, lemah sikit lah kan. Lemah sikit. Ha? Acid nitrat. Oh, okay. So, ini nama dia nitric acid. Kembang dia bernama nitrous acid. HNO2. Beza dia. Dia O2 kawan tu O3. Ni jangan keliru. Nanti kau pula soalan kan. Ni apa ni? Sebab strong acid, kita kena buat dia satu anak panah kan? Bila kita nak buat dia punya dissociation. Tapi weak, kita akan buat dia reversible tu. Jadi kena tahu. Kena tahu. Okey, dah habis dah strong acid. Cukup lah ni. 1, 2, 3, 4, 5 pun dah cukup. Dah cukup. Weak acid pula. Selain daripada HF dengan nitrous acid ni. Ha? Etanol. Etanol lah. Etanol tu alkohol kan. Okay. Tersyasul. Okay. Semua carboxylic acid ialah carboxylic acid ni macam mana? Kalau ringkas dia kita buat R C O O H. Kalau kamu tengok ada C O H tu itu weak acid lah tu. Okay. Dia boleh jadi begini. Kamu akan jumpa macam ni. CH3COOH. Boleh jumpa macam tu. Kadang-kadang jumpa, bukan kadang-kadang, banyak kali jumpa. C6H5COOH. Kalau kamu tengok ada COOOH, dua je O. COOH, ini adalah carboxylic acid dan semua carboxylic acid adalah weak acid. Boleh? Alright. Cukup lah tu, weak acid tu. Okay, sekarang kita pergi kepada strong base. Apakah strong base yang kamu kenai? Okay.
Yang ni kalau tak kenal tak tahulah, duk sebut na'oh kan. Dia tengok kalau masa Mali tu, kalau orang tak, na'oh kat mana? Bunyi pun na'oh. Okay, lagi apa lagi? Strong, strong. Kat, cepat. Potassium, ya. Koh, koh, koh. Oh, macam orang batuk tu kan. Koh. Potassium hydroxide. Lagi? Semualah metal-metal yang hydroxide of metal kan. Megoh. Megoh ni. MgOH2. Semualah. Kalsium and okay. Kebanyakan yang strong base ialah metal, hydroxide of metal lah. Hydroxide of metal. Sodium hydroxide, potassium hydroxide, magnesium hydroxide, calcium hydroxide, belakang punya. Belakang dia semua bunyi. Itu kebanyakan ialah strong base. Okay. Kenal ni dulu. Bila kamu kenal ni nanti senang. Kamu tengok. Okay, weak base pula. Apakah weak base yang kamu tahu? Yang ada dalam fikiran sekarang lah. Jangan tengok buku. Yang ada dalam fikiran lah ni. Tahu. Apa dah? Sangat popular. Ya Allah, tak ada dalam fikiran rupanya. Mana je fikiran kamu kosong, kamu mengosongkan fikiran untuk menerima ilmu yang baru. Bagus. Bila masuk sini tak ada apa. Orang tanya pasal apa tak tahu. Sebab saya nak menerima ilmu yang baru kan. Kalau kita nak mendapat ilmu baru, kita kena kosongkan fikiran. Itu yang tak tahu tu kan. Alasan dulu. Sampai tak ada langsung mungkin tahun sebelum ni, tak ada. Okay, apa weak base yang hampa tahu? NH3, Elie Hedda lah satu hampa ni, dah buat modal kan. Orang nak menegar, dia kena ada modal. Ni hampa nak menegar, tak ada modal langsung. Weak base NH3, ataupun nama dia apa? NH3 nama apa? Ammonia, okay? Ammonia. Okay, lagi? Orang yang lain tak tahu dah. Dah modal dah yang ni lah. Yang ni lah modal yang dah pun. Ammonia. Okay, yang kedua ialah hidrazine. Tuh, nama hidrazine. Hidrazine ni apa dah? N2H4. Yang ketiga ialah amine. Dan kalau kamu perasan, weak base ni, dia mesti ada nitrogen. Perasan tak? Oh, baru perasan. Okay. Amine. Amine pun dia ada nitrogen. Amine dia punya general formula dia lah RNH2. Dia sama macam kamu sila-sila kan? RNH2. R ni apa? Kalau dulu kamu ada belajar organik, R itulah alkil. Alkil ialah CH3CH2. Kadang-kadang dia boleh ada cyclic dan sebagainya lah. Okay? Contoh, saya bagi contoh yang umum, yang betul lah untuk amin inilah CH3NH2 kan. Inilah jenis-jenis amin. Jadi yang kamu tengok yang ada N tu, yang ada N ialah dan dia ada organik lah. Sebahagian lagi ialah organik. Itu semua ialah weak base. Okay? Boleh ke? Okay, bila kita tahu ni, baru senang untuk kita nanti nak tengok garam dia terhasil macam mana. Garam itu akan terhasil asid dengan base bertindak balas. Okay. Asid dengan base tu bertindak balas. Nanti hasil sampingan dia ialah garam dan air. Okay, contoh. Saya ambil contoh. Kamu jangan takut. Tengok bentuk dia ni dahsyat. Dahsyat. Tengoklah. Contoh. Saya hilang lah. Mana dia punya ni? Oh, ter-off. Okay, yang ni lah. Saya ambil yang ni katakan. Nampak dahsyat ni, dahsyat lah. Saya ambil weak acid ni, saya ambil yang ni. Ni dia. Ni nama dia band. Band apa? Ni nama band apa? Benzoic acid. Ni benzoic acid lah, weak acid. Saya nak tindak balaskan dengan strong. Strong base. Mesti acid dengan base dia. Dia tak boleh acid dengan acid tau. Dia mesti acid dengan base. Pilih yang mana kamu nak. Saya nak tindak balaskan dia. NOH ke, KOH ke, MgOH2 ke, CaOH ke. Nak yang mana? Oh, yang mudah lah kan. Nak yang mudah lah. Okay. Ha, ambil ni ya. NOH. Okay, tengok. Dia jadi apa? Jadi, dia akan jadi macam ni.
Okey. Kita bertulis semula C6H5COOH. Ni aqueous lah. NaOH aqueous. Kita nak balas asid dengan base. Dia mesti satu anak panah dia ialah satu anak panah lah. Satu kepala. Satu kita panggil single headed arrow. Satu je dia punya anak panah dia kan. Jadi ingat tak? Macam mana kita nak tahu? Kamu ingat air akan disingkirkan. Air datang daripada OH daripada base, H daripada acid. Sebab acid sifat dia ialah donate proton. Ini menurut siapa yang donate proton? Dia kata species that donate proton is acid. Ha? Menurut Firdaus. Menurut kan kita ada tiga teori tu. Arrhenius, Professor Laurie dengan Lewis. Ha. Yang mana ni? Teori yang mana mengatakan species that donate proton, species that donate proton is a acid. Yang mana satu? Sebab dah fikiran dikosongkan kan. Tu tak ingat tu. Cik agak bilik lah. Apa dia? Tak ingat lah. Ampun ni apa ingat tak tahu. Inilah teori menurut Bronson Lowry. Semua orang tak ingat ni. Payah tu. Siapa dia? Saintis lah yang mengungkap teori tu. Tanya siapa pula. Okay, kalau Arrhenius, Arrhenius macam mana? Dia kata asid dengan base tu macam mana? Tak tahu juga. Arrhenius kata apa? Substance that dissolve in water produce H+. Itu ialah asid. Dia produce H+. Kalau yang ni, dia donate. Sebab itulah C6H5COH ni ialah asid. Okay. Jadi kalau kita buat, nampak cantum dua ni, dia akan jadi H2O kan? Yang valen tu, kita cantum. Yang valen tu kita cantum lah. C6H5COONA. Ya, ni aqueous lah. Ah, inilah garam tu. Inilah garam. Okay. Ini garam ya. Tak tahulah garam bukit ke, garam halus ke, tak tahu. Inilah garam yang kita nak kaji. Ini. Dan garam ini ialah garam yang datang daripada weak acid strong base. Agak-agak kamu garam ini pH dia berapa? pH dia tinggi. pH dia berapa? More than 7. Sebab dia strong base tu, nampak? Dia datang daripada weak acid strong base. Jadi kan, nanti bila kamu tengok saja equation tengok garam ni datang daripada mana ni. Bila kamu dah kenal tau. Kamu dah kenal, okay ni strong acid ni jadi mudah. Kamu dengan apa ni? Boleh meramal lah dan ramalan ku benar belaka. Kita nak ramalan kita itu benar. Hingga ke saat ini. Aku masih. Okay. Habis. Dan kamu boleh try. Kamu boleh try nanti cantum mana-mana kamu nak. Ambil katakan HBR dengan CaO kan. Jadi apa garam dia. Ambil nitric acid HNO3 tu. Dengan katakan. Okay, ambil satu lagi lah. Kali ni saya nak strong acid pula. Okay. Ni. Pulak apa ni. Okey, saya nak yang ni dengan yang ini katakan. Nah, inilah. Oh, kan. Satu strong acid, satu weak base. Jangan risau. Jangan risau dengan pengetahuan yang kamu ada. Tapi janganlah kosongkan fikiran langsung. Kan? Sampai tak boleh jawab langsung. Okey. HNO3. Ni satu lagi contoh ha. Aqueous campur dengan CH3NH2. Ini aqueous. Okay. Ingat formula dia. Ni nitric acid ini dia akan donate a proton. Proton tu apa dah? H+. Dia akan donate pada kawan ni. Jadi dia akan jadi apa? dia akan jadi NO3
minus. Kan? Yang ini akan nanti akan jadi CH3NH3. Dia akan jadi plus macam tu. Yang ni pula dia akan jadi NO3 minus. Sebab HNO3 ni dia dah donate dia punya satu proton dia. Ni proton dia bagi kat kawan ni. Bila dia bagi, yang ni akan jadi NH3 plus. Yang best ni apabila yang melibatkan dengan amonia dan terbitan bagi dia, selalunya bila kita tulis tu dia tidak ada H2O. Nampak macam ni lah. Macam selalu kamu buat HCl campur dengan amonia kan. Nanti dia jadi garam dia. Nampak macam tak ada air kan. Itu ialah sebab dia aqueous lah. Sama juga dalam kes ni. Jadi kita buat macam ni dan akhirnya kita akan cantumkan dia untuk menjadikan dia garam. Ni dia ada teknik sikit lah dia. Sebab kalau melibatkan amonia ni dan yang ada nitrogen ni, dia jadi macam tu. Yang lain-lain nanti kamu akan jumpa ada air kan. Belah kanan tu ada air. Tapi yang ni memang tak jumpa. Memang tak jumpa. Jadi ini akan jadi CH3NH3NO3. Ha, inilah garamnya. Best tak? Best tak? Best lah. Nanti nak buat tak kerti. Macam itulah cara nak. Jadi kalau kamu tengok kan, kamu diberi jam berbau, ni apa dia ni? Oh, tahu lah. Okey, ini ialah garam kan. Kita dapat pecah-pecahkan dia. Dan kita tahu ini ialah garam daripada strong acid. Dan ini mestilah pH dia mesti less than 7 lah. This is acidic salt. Acidic salt. Boleh tekan ni? Okey. Kalau dah boleh, tu baru perkenalan lah. Yang telah pun mencapai 30 minit. Kan? Perkenalan pada soal ni. Okay. Jadi sekarang kita nak jawab soalan ni lah. Classify. Okay. Satu lagi kita akan buat dia punya equation dia. Loh. Contoh yang ni. Contoh tadi dah. Dah buat dah. Kita dah buat equation dia. Kamu pun minta contoh-contoh yang ada dalam soalan. C6, H5, COH. Tapi ini dia CH3 lah. Tapi sama lah. Ganti kat ujung lah. Ganti kat ujung lah. Okay, jadi A dah settle lah. A dah settle. B tu macam saya cerita tadi tu. Dia bercantum tadi. Okay, tak apa. Kita classify dulu. Okay, yang ni. Apakah salt dia? Salt form. Acidic ke, basic ke, neutral? A. Cepat. A. Garam jenis apa? Ha? Basic lah. Nampak tu, nak off tu, nak off. Kemudian kita ada COH, COH yang weak kan. Predict the pH. pH dia sama, kalau basic, takkan tak tahu. More than 7. Okay, yang kedua, HBr dengan ammonia. Acidic salt. This is acidic. pH dia sudah tentu. Less than 7. Dan COH. Potassium hydroxide dengan HCl, neutral. pH sama dengan 7. Okay. Kemudian kat sini, sekarang, Sekejap lagi kita akan tengok salt solution form using an appropriate equation, predict the pH. Macam mana kita nak predict the pH tu? Okay. A, kita tengok A dulu. Nak off dengan, dia punya persamaan dia sama macam ni tau. Sebiji macam ni. Cuma kita cari, kita ganti dengan CH3. COH lah. Sama lah. Okay. CH3COOH. Jangan lupa tulis aqueous lah. Semua tindak balas. Di dalam acid base, dia mesti larut dalam air. Sebenarnya kita menggunakan Arrhenius. Arrhenius punya definition. Dan Brosilori pun boleh. Tak ada masalah. Dengan NaOH. Jadi semua ini mesti larut dalam air. Anak panah dia satu. Anak panah dia satu. Dan ini akan jadi CH3COONA. Dia jadi cuna. Kalau dengan KOH,
dia akan jadi cook kat situ. C-O-O-K. Cook, dia memasak kan. Yang ni dia cuna lah. H-O-O-K. Contoh. Inilah equation. Kita biarkan kapal terbang lalu dulu. Okey, sudah menjauh. Okey, inilah equation yang terbentuk hasil tindak balas. Ini saya tulis kat ujung ni. Ini nama dia adalah tindak balas ni nama dia apa? Dia ada nama tau. Apakah nama tindak balas ini? Isi dengan B ni ada nama. Nama tindak balas ini bernama New World Order. Bukan. New Neutralization. Okay. Neutralization. Ya, apa tak tahu pula. Nanti soalan tanya. Generasi lebih ni apa nama dia? Lepas tu pula New World Order. Okay. Kemudian, sekarang ni saya nak jawab yang ni, soalan ni. Predict the pH. Kita dah tahu dah pH sama dengan lebih daripada 7 kan? Macam mana kita nak menunjukkan, dia kata kat sini using an appropriate equation. Mana dia ada persamaan yang menunjukkan keadaan tersebut. Jadi, mula-mula kita buat tindak balas yang dipanggil neutralization. Lepas tu kita ambil garam tu saja. Mana garam yang mana? C3CONA. Okey, kita tulis garam tu. Kita ambil garam ah. Kita ambil garam C3COONA. Garam ini di dalam air dia akan larut sepenuhnya. Dia akan jadi macam ni. Kita dapatkan dia punya ion-ion ni lah. Kan dia larut. Kita pun tulis, kita pecahkan dia. Pecah kat mana? Pecah kat sini. Kat situ lah. Pecah kat situ. Dia akan jadi macam ni. CH3COO-NA+. Lepas tu kita buat macam tu. Alright? Okay. Kemudian. Okay, saya pergi balik pada sini. Dia pasal bab garam ni dia berkait-kait tau. Okay. Kita ada strong acid, kita ada weak base, acid apa semua ni kan. Ingat tak dulu masa dalam tajuk, bukan dulu, 7.1 lah acid base ni kan. Untuk kes yang ada conjugate base pair tu, conjugate acid base pair tu kan. Ini adalah strong acid kan. Dia ada conjugate tak? Conjugate dia apa? HCl, conjugate dia lah. Cl minus kan? Kalau HCl itu adalah strong acid, conjugate dia jadi apa? Conjugate base kan? Okay, conjugate base. Dan conjugate base itu yang tadi dia strong acid, conjugate dia jadi nanti sangat lemah. Weak, very weak conjugate base. Dia akan terbalik tau. Dan katakan kita ada yang HF lah. HF ialah weak acid. Dia punya conjugate dia nanti akan jadi strong tau. Dia akan jadi strong conjugate base. Dia jadi macam tu. Dia jadi terbalik. Dia jadi terbalik. Pasangan conjugate base pair ni dia akan jadi terbalik. Kalau tadi kita ada strong acid, dia punya conjugate dia very weak base. Kalau kita ada satu pasangan weak acid, dia punya conjugate dia akan jadi strong base. Macam tu. Bolehkah? Okay, sekarang pergi balik sini. Oh, dia banyak ulang-alik. Okay. Jadi, dalam kes ini, CH3CO- ini datang daripada weak acid. Jadi, dia akan jadi strong conjugate base. Jadi, nanti kita akan ambil dia sebab dia nanti boleh terhidrolisis. Na+ ini datang daripada strong base. Jadi, nanti dia akan jadi weak acid. Ada faham? Tak apa, tak faham lagi tak apa. Lepas tu jangan tak faham sampai bila-bila lah. Okay. Jadi kita akan mengambil CH3. Jadi kita kata yang ni do not hydrolyze. Ya, sebab dia very weak. Jadi kita akan ambil yang ni. Yang ni kita ambil. Jadi kita akan ambil dia CH3
COO minus. Hidrolisis tu apa? Campur air lah. Okay, kita pun ambil air. Kali ni kita akan buat, ya, baru ada reversible sign. Bila buat hidrolisis, tajuk kita adalah salt hidrolisis, barulah kita buat reversible sign. Okay? Okay, dia jadi apa? Dia akan jadi, nampak tak? Ini minus kan? Jadi, belah kanan persamaan pun kena ada minus. Kalau nak ada minus, apa benda yang ada minus? Yang ada minus ialah OH minus. Kalau ada plus, yang ada plus apa? H plus. Tu pun tak tahu. Oh, sekarang sudah tahu. Okay. Jadi kita tengok ada minus lah. Oh, sini ada OH minus lah. Itulah baru pasangan dia kan. Dia kita kena tahu dia pasangan dia. Kalau belah kiri ada negatif, belah kanan pun kena ada negatif. Okay. Jadi kalau OH minus ini bermaksud H2O ni dia donate proton dekat CH3COH. Ini akan jadi CH3COOH. Jadi macam tu. Dan kita kata kat sini CH3COO minus is hydrolyzed, produce. Dia produce apa tu? Dia produce OH minus. Kita akan cerita ini secara kualitatif saja. Tidak ada pengiraan. Oleh kerana ada OH minus, that means the solution, solution apa? Is basic. Dah ada OH minus? Basic lah kan? And lepas tu? Dah basic? Haa, pilih je. Is more than 7. Yay, selesai. Itulah cara kita menyelesaikan masalah ini. Ini benda ni. Kena padam tu. Okay, ada faham? Boleh ke? Ni baru kita menyelesaikan masalah untuk yang pertama lah. Okay, kita tengok soalan yang kedua pula. Oh, benar ni banyak lah. Padam ni tu. Yang lama. Lo 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 lo. Okay, tapi. Jadi boleh. Okay. Okay. Yang kedua, tengok soalan yang kedua. Yang kat rumah faham tak? Hello kat rumah? Hello rumah? Hello rumah? Faham. Faham. Aisyah, Aisyah ada rumah. Okay. Dania ada mana Dania? Dania sini ke rumah? Rumah juga. Dania okey? Puteri Izzah? Ah, Dania faham lah. Puteri Izzah sini ke rumah? Oh, sini. Ah, okey. Shakira? I can boo. Nak boo apa? Dia punya ni ke rumah. Shakira mana Shakira? Rumah? Ah, tu I can boo mana tu? Lepas tu ada gambar ikan ke apa tu? Okay. Oh, hantu. Hantu. Okay. Kemudian kita tengok soalan berikutnya. HBr dengan ammonia. Ini yang saya kata tadi. Kalau kamu tengok yang ada dengan weak base ni. Dengan weak base kan. Selalunya dia tak ada H2O. Sebenarnya ada tak H2O? Sebenarnya ada tau. Tapi dia macam boleh cancel. Jadi saya akan buktikan di sini. Buktikan tu. Okay, apa soalan dia? HBr ammonia. Okay, HBr ammonia. HBr dengan ammonia dia macam ni. HBr ammonia NH3. Okay.
Jadi ini ialah asid dengan base. Jadi asid tersebut dia akan donate dia punya proton. Jadi dia akan jadi Br minus. Manakala amonia akan jadi NH4 plus. Akan jadi NH4 plus kan. Okay. Garam dia ialah kita cantumkan inilah. Kita cantum. Tapi nanti kita akan ceraikan dia balik kan. Iaitu nanti equation yang kedua nanti. Jadi ini akan jadi NH4Br aqueous. Okay. Bila kamu buat equation selalunya yang melibatkan yang ada amonia ni, amine, hidrazine, N2H4 tadi, hidrazine dan amonia memang macam ni lah. Kamu tengok mana air dia ada. Air dia tu yang aqueous tu sebagai dia punya pelarut. Okay, inilah persamaan utama. Persamaan kedua, kita buat yang ni balik. Kita nak ceraikan dia. NH4 plus. NH4 plus pula. Saya ambil yang ni. NH4Br. Pecahkan dia kepada NH4 plus Br minus. Lah, macam buat yang atas ni balik. Betul tak? Okay. Okay, sekarang ni yang mana tidak terhidrolisis? Saya nak bangkah. Kamu nak bangkah yang mana? Yang tidak judot hidrolis, hidrolis. Yang mana? Yang datang daripada strong. Yang mana datang daripada strong? Yeah, yang ni ya. Kamu ingat tu ya. Sebab bila yang datang daripada strong, nanti dia akan dia jadi lemah. Tak ambil ya. Jadi biar minus ni do not hydrolyze. Jadi kita akan ambil NH4 sajalah. Ada ingat petua dia. Kalau ada plus, kalau ada plus, ada ada tool kan. Kalau ada plus, ada apa? Campurkan H2O. Kalau ada plus ada apa? H2O H3O plus. Kan ada H plus ni, belah kanan pun mesti ada plus. Jadi yang ada plus ialah H3O plus lah. Okay. Iaitu NH4 plus ni dia donate satu proton. Dia donate satu proton. Jadi ini akan jadi NH3. Dan selebihnya kita buat macam tadilah. Tulis ayat macam tadilah. Sebiji macam ayat tadi. Cuma ubah berdasarkan situasi. NH4 hydrolyze in water produce H3O plus. Tu bayarlah. Thus the solution is acidic with pH less then 7. Cendul. Okay. Cara kita nak balance equation, ingat ni plus, ni mesti plus. Tidak mungkin. Sini plus, sini negatif. Tak balance. Persamaan tidak balance. Kalau kamu perhatikan, semua persamaan ini balance. Plus. Jumpa minus. Kosong. Nak berani kosong? Nampak? Dia mesti macam tu. Dia mesti balance. Just bila kamu buat equation, make sure kamu tengok balance tak? Dari segi atom kena balance. Kamu dah belajar sebelum ni. Atom kena balance kan? Charge pun kena balance. Kena tengok. Kalau tak balance, kena betulkan lah. Okay, yang last kali ialah yang ni. Ini mudah lah yang ni. Yang strong. Tak keluar. Okay, yang strong acid dengan strong base ni kan? Kamu buat equation dia, cuba buat sendiri. Saya lagi saya nak round. Waktu yang best untuk sini. Boleh round. Kamu tulis equation. Lepas tu kamu tengok garam tu. Kamu pecahkan garam tersebut. Dan kamu dapati kedua-dua garam tersebut, ion dia datang daripada strong acid, strong base. Terus kamu tulis both K plus HCl minus do not hydrolyze. Terus tulis yang tu. Therefore the pH
The solution is neutral and pH is 7. Macam tu. Tulis equation dulu. Tulis equation. Lepas tu ada dua equation je lah. Dia ada dua equation saja. Kalau macam yang strong isi strong pH ada tiga kan. Tulis persamaan tu, ambil garam, atau ada lagi kan. Dia ada dua saja equation dia. Pertama ialah equation neutralization. Lepas tu ambil garam, buat dia tercerai 100%. Lepas tu tulis duduk hydrolyze. Okay, cuba buat. Cuba buat juga. Kita dapat tiga orang. Buat neutralization dulu. Yang garam dan air ni kan? Ha, garam dan air. Buat jadi garam dan air dulu, lepas tu ambil garam dia jadilah. Ha. Ha. Boleh buat. Okey. Tu hydrolyze. Therefore the solution is macam tu lah. POH-HCl. Suruh tulis tak erti dah. Mula-mula macam ni. Neutralization lah. Jangan lupa buat ni aqueous ni. HCl. Okay. Jadi KCl dengan H2O. Ini ialah neutralization kan? Lepas tu ambil garam ni saja. KCl pecah kepada K plus Cl minus. Baik tu. Lepas tu kan kedua-dua tu tidak terhidrolisis. Jadi kita tak tidak adalah persamaan hidrolisis tu. Jadi kita buat macam ni. Both K plus Cl minus do not hydrolyze. Do not hydrolyze. Jadi kita kata apa? The solution. Solution apa? Is neutral. Ah, gitu je. Nampak tak? Bila strong acid dengan strong base, dia cuma ada dua persamaan saja. Satu ialah persamaan neutralization, satu ialah penceraian garam. Oh, lupa nak tulis ni nama dia. Ni nama dia dissociation of salt. Dissociation. Atas ni neutralization and then dissociation. Kalau yang weak tadi, dia ada satu lagi ialah salt hydrolysis. Yang ni. Sana. Yang ni tadi kan? Okey. Okey, yang ni. Yang ni HBr dengan ammonia ni dia ada tiga benda. Yang ni ialah neutralization. Ni ialah neutralization. Yang kedua ni ialah salt hydrolysis, salt dissociation. Ni dissociate. Yang bawah ni ialah barulah salt hydrolysis. Okey? Macam tu. Boleh tak? Jadi habis dah bab ni. Habis bab garam. Walaupun nampak satu je soalan dia 10. Kan? 10. Tetapi dia punya nak faham dia tu lah macam tu. Alright. Jadi kita pergi kepada buffer. Buffer ni susah sikit. Saya masuk yang depan-depan je buffer. Buffer solution.
Berapa pun saya dah ada penerangan sebelum ni, jadi saya padam ni dulu. Nanti tengok benda conteng-conteng ni kan. Oh tu dia, tu dia hasil contengan. Jadi saya padam dulu. Ni yang kelas sebelum ni. Saya cerita macam mana buffer terbentuk saja. Macam mana buffer ni terbentuk. Lepas ni kelas kamu besok kamu akan boleh sambung lah untuk pengiraan. Macam mana nak kira buffer. Apa terjadi apabila kita tambahkan strong acid and strong base to buffer and so on. Ada. Ada lagi, okey, ada lagi. Hello. Okey. Oh, sudah banyak lah itu. Ini boleh pakai ni. Kita padam. Sini. Oh, ada lagi ni. Panjang lagi, panjang. Okay, cukup. Alright. Okay. Okay, cukup. Soalan nombor 12. Define buffer solution. seperti yang kamu tengok semalam kan. Soalan definisi tak akan keluar lah dalam exam. Sebab kita, kamu nanti akan... Soalan yang diuji ialah C3 dengan C4 menurut taksonomi Bloom tu. Jadi C3, C4 tu memang peringkat tinggi lah, melibatkan pengiraan. Dia tidak ada melibatkan kefahaman tu, dia C2. C1 definition. Kira hafazan tu kira peringkat yang paling bawah lah, hafal kan. Tapi yang tu yang hampa tak ada jawab pun kan. Kalau soalan subjektif kan, kami dapati bila sampai definition tak tiba. Sampai buat pengiraan bukan minat syat. Maknanya tahap C3 cantik, tak hafazan dia. Sepatutnya hafazan tu yang hafal tu lah boleh kan. Dia mudah aja. Baca lah 50 kali, boleh lah hafal. Masalah dia baca sekali tidur. Dua kali ngantuk. Itu masalah dia. Jadi bila sampai buat, kalau sekarang ni saya tanya kamu definition kan, memang tak tahu macam mana kan. Definition Arrhenius tu tak tahu. Sebab lang kepala dah set. Bukan keluar tu definition kan. Jadi apa ni, kamu pun tak mau nak hafal kan. Tapi sebenarnya bila kamu definition tu, dia bawa kita ke yang kita nak kira nanti. Dia bawa sebenarnya, dia ada relate lah. Dia taklah sampai tak ada relationship langsung kan. Dia ada. Okay. Jadi definition ini, okay, kamu tak mahu hafal tak apa, terserah. Cuma kamu kena faham saja. Bila buffer, kamu faham. Bila kamu faham, senang. Okay, saya nak define buffer ni secara, bukan secara harfiah, tetapi secara faham lah. Ya? Faham dah ni? Okay, boleh. Okay, buffer ni. Dah. Halo. Ya, ya, dah apa. Nanti dia yang anda. Okay. Alright. Jadi kan, buffer ni terhasil yang daripada weak acid. Kamu dah belajar weak acid kan? Weak base semua. Jadi saya akan buat, kita ada satu larutan. Dalam ni, katakan saya ada weak acid. Weak acid. Dengan garam dia. Oh, sebab tu kamu belajar garam eh. Oh, rupanya ada connection kat situ. Ini ialah salt. Dan garam ini ialah garam yang conjugate dengan weak acid tadi. Oh, apa tu conjugate? Kan sebelum ni kamu ada belajar conjugate acid base pair tu kan? Jadi kalau kita ada weak acid dan dia mesti ada dia punya conjugate dia. Dan conjugate dia tu bila kita campur dua-dua ini, nanti dia akan menghasilkan buffer solution. Campur dua-dua ni. Campur dua-dua ni. Bila campur, dia jadi lagi banyak lah kan. Ni masuk sini,
ni masuk sini. Sekarang dah jadi buffer. Ha, itu saja konsep buffer, senang saja. Kita ada weak acid dan kita ada dia garam yang conjugate base dengan weak acid tadi. Campurkan, nanti kita akan dapat buffer jenis acid. Ha, ni buffer acidic lah. Acidic buffer kita panggil. Ni acidic buffer. Kalau kita ada weak base dengan dia punya conjugate acid dia, kita akan dapat buffer jenis base. Ha, macam tu. Kita ada dua jenis. Buffer ini wujud tak kalau untuk yang strong acid? Tak. Dia tak. Sebab tu kita lihat, nampak soalan nombor 12 tu. Soalan nombor 12, nampak dia bagi ialah acetic acid. Macam mana kita nak tahu? Dia bagi KA. Dia bagi KA. Okey? Jadi macam tu. Boleh ke apa-apa? Konsep dia senang saja. Mesti ada weak acid dengan garam yang belajar tadi tu. Sebab garam, weak acid, kita tahulah dia acid kan? Garam bagi yang conjugate dengan weak acid ialah garam jenis base. Garam jenis base. Jadi seolah-olah begini tau. Dia ada satu yang acid, satu yang base. Bercantum. Bercantum dua. Dan seolah-olahnya dia dua ni dia macam tidak bertindak balas antara satu sama lain. Seolah-olah begitu. Dan mereka ini akan bertindak menurut sifat mereka. Dia macam simbiosis juga lah kan. Venom. Macam venom kan. Yalah. Okay. Mana dia? Kalau nanti datang asid yang akan menetralkan asid yang daripada luar ialah yang sifat base tadi tu. Kalau weak acid, dia punya garam dia jenis base kan? Jadi yang garam itu yang akan menetralkan asid daripada luar yang nak masuk. Kalau daripada luar itu nak masuk ialah base, weak acid nanti yang akan menetralkan. Macam tu. Dia ada dua sifat. Dia seperti ada dua sifat. Itulah function buffer. Okay? Oleh demikian, buffer nanti, kita kalau kamu tengok dia punya definition kan, dia nanti, dia punya pH dia berubah sedikit sahaja dengan penambahan strong acid ataupun strong base daripada luar. Apakah contoh buffer? Contoh buffer ialah kita punya darah kita lah. Darah kita ialah sistem buffer. Sebab itu, kalau kamu setakat terminum tu. Racun. Racun lah. Tapi dalam amount yang sedikit, kita masih boleh recover lah. Kita boleh, still boleh recover balik. Sebab darah kita ialah jenis buffer. Tapi kalau minum sampai dua cawan, ingat yang kopi lah kan. Tak boleh lah kan. Sampai dua cawan macam tu. Ah, tu buffer pun tak boleh. Buffer ni pun dia ada had dia kan. Kalau terlampau banyak, tak boleh lah. Jadi, sebab itu, kalau kita makan kan, kita makan masam sikit, okey kan. Pahit sikit, kita makan yang makanan kita kan macam-macam dia punya rasa. Rasa sedap, rasa tak sedap, rasa kelat, pahit semua. Badan kita dapat menerima sebab kita punya, badan kita ialah sistem buffer. Okey, yang dapat kira tak bahaya lah pada kita jadi tak bahaya. Malah kalau kita termakan racun pun. Tapi amount yang sikit lah. Kan? Sebab tu kita dapati orang yang minum racun di hospital, bagi dia cuba neutralkan manik tu semua dia boleh. Boleh hidup boleh lah. Macam tu. Tapi kalau banyak memang tak boleh. Okay. Itu ialah kisah buffer. Sekarang kita berbalik kepada kimia dia. Orang kimia ni mesti nak kira lah kan? Okay, nak kira. Jadi buffer ni, oleh kerana sekarang ni kamu dah tak ada, kamu cuma nak kira saja. Jadi kamu terus saja hafal formula. Okay, terus hafal formula. Formula ini dipanggil Anderson-Heisenberg Equation. Apa formula dia? Okay, hafal yang ni. Memang kena hafal lah. Iaitu pH untuk buffer jenis acid lah. Kita ada katakan acidic. Untuk acidic buffer, dia punya formula dia ialah pH equal to pKa plus, nampak saya dapat kan,
Apa apa dah? Kan. Log, log ni log 10 lah. Okey, berkenaan dengan log-log ni sebab saya dapati kalkulator sekarang ni semakin canggih. Kalau kalkulator yang canggih tu, saya punya tak berapa canggih. Tekan log tu dia kena log 10 lah. Kalau yang canggih tu tekan log dia kena, kita kena bubuh pula 10. Jadi hampa kena bubuh lah 10. Bila saya sebut sini log, kena log 10. Kalau hampa tak tekan tu dia tak boleh kira. Siapa yang ada kalkulator canggih kat tangan? Kalkulator canggih tak? Oh canggih. Kenapa? Ada oh situ. Jadi kena hati-hati. Saya tak biasa dengan kalkulator canggih. Hampa dah lambat 2 saat. Rugi tu orang ada yang janggih tu. Okay. Oh yang ni tak habis lagi. Lock apa? Lock and then kat atas ni ialah conjugate base. Kalau dalam buku ada juga yang ditulis salt tau. Ditulis garam. Sebenarnya lebih tepat lah conjugate base lah. Bawah ni ialah weak AC. AC lah ni pH. Okey, apa yang ni tau. Apa yang ni, saya buat awal nano dengan dia. Okey, apa formula ni. Formula ni kamu kena hafal. Dan untuk yang basic buffer, so formula dia sama je. Basic buffer. Yang lain dia lebih kurang macam ni. Dia cuma ini ganti dengan POH. Sebab dia base kan. Dia POH lah. Kalau acid, pH. Dan PKA dia jadi PKB. B ni stand for base. Kat sini log. Kat atas ni lah conjugate acid. Conjugate acid ni ialah garam lah. Yang terhasil daripada penceraian garam. Dan bawah ni ialah weak base. Okey. Apa yang formula ni? Dan inilah yang kamu akan guna untuk pengiraan. Buffer. Okay. Dan nama, dia ada nama yang ni, nama dia Henderson Hasselbalch. Equation. Dua nama orang lah. Okay. Mari kita tengok satu contoh. Satu contoh saja. A buffer solution was prepared by mixing 500 ml of 0.2 molar, 500 ml lah, okay. 0.20 molar acetic acid. Acetic benda ni, acetic acid ialah weak acid. Dia punya garam dia apa? Ni garam dia, 3.15 sodium ethanoate. Kan ni garam? CH3COA ni kan garam? Dan nampak tak? Garam itulah garam base. CH3COO datang daripada weak acid. Na tu datang daripada mana? Agak-agak kamu lah. Na tu datang daripada mana? Daripada Na-O, kan? NaH kan? NaH ialah strong base. That's why garam ini ialah garam base. Sebab tu saya kata tadi, weak acid dengan acid dengan base. Dia macam bercantum tau. Tapi acid dengan base, dia akan bertindak balas tau. Tapi yang ni tak. Dia duduk dalam bekas yang sama. Tetapi mereka tidak bertindak balas antara sesama lain, malahan berkolaborasi. Oh, duduk dalam tu, kolaborasi. Tunggu, siapa nak main? Kalau strong asyik main, yeay, kita neutralkan dia. Tapi, kalau yang bukan buffer, katakan kamu ada acid, kamu
duduk dalam perkara yang sama, dia akan bertindak balas. Siapa yang lebih, siapa yang kurang, iaitu limiting reactant akan habis. Betul kan? Nampak tak konsep buffer ni? Dia melibatkan kerjasama antara dua pihak yang saling bertentangan. Fikiran tak sama tau. Fikiran tak sama. Satu fikirannya ke arah utara, satu fikiran ke arah selatan. Tapi bila duduk semeja, berbincang untuk menghadapi ancaman luar. Oh, macam tu. Itulah buffer. Okay. Okay. Dan kita juga diberi KA lah. Sebab nanti nak isi dalam ni kan. KA ni kan. Mesti dia bagilah. Okay. Dan kita juga ada KA. Acetic acid ialah 1.8. Okay. Sekarang macam mana kita nak jawab soalan ni? Kita tengok maklumat yang ada. Maklumat yang ada setakat ini ialah kita ada concentration of acetic acid. Mana dia? Yang ni dah settle. Yang ni ya. Yang ni kita dah ada. Betul tak? KA. KA pun kita dah ada. Dah settle. Kita nak cari pH. Sekarang ni yang perlu kamu kira ialah concentration of conjugate base. Mana dia? Kepekatan garam. Kalau kita dapat kira kepekatan garam, nanti kita masuk dalam persamaan ini, kita boleh dapat nilai pH. Anda faham? Okay. Macam mana kita nak kira garam ni? Ha, tengok ni. Dia ada bagi mass. Betul tak? Dia bagi mass. Kemudian dia ada bagi satu molecular formula lah. Mana dia? Kita boleh cari mol. Orang kimia ni memang mol ni macam tak dapat dipisahkan lah. Kan? Dia ada dua benda. Selalu saya sebut. Kimia ni ada dua benda yang tidak dapat dipisahkan. Yang pertama ialah menulis equation. Tulis equation. Sikit-sikit equation. Kimia tak ada benda lain. Maksudnya equation tu kena balance lah. Yang kedua lah cari mol. Cari mol. Tengok ada mass ni, cari mol. Sikit-sikit cari mol. Lepas ni. Cari mol. Sikit-sikit cari mol kan. Cari mol. Kamu tengoklah daripada bab 1, topik 1, topik 2, topik 3. Sampailah topik 7. Tak dapat lari dari mencari nama mol. Kan? Apa benda pun kita buat, mencari nama umur. Lagi satu equation. Ya, lama-lama punya equation, equation yang kena buat. Okay, cari nama umur lah. Mol, boleh kat mana dah? Kat sini ya. Mol sama dengan apa? Kau dah lupa dah. Bab satu. Mass over molar mass. Bagus. Mass dah tahu dah. 3.15. Sekarang kerja kamu ialah mengira molar mass. Okey, kira molar mass ni. Kira molar mass ni. CH3CONA. C berapa? Kamu kena tengok lampiran kat depan tu. C berapa? C tak apa ya. Ha, 6. Tengok tak apa ya. Ya Allah, C 6. Tak jawab boleh. Ha, C berapa? Ha, 12. 6 tu dia punya proton number. Ya Allah, jangan silap. Memang saya jumpa ramai orang dia silap bila nak kira molar mass ni, duk ambil proton number. Tengoklah atas dia tulis apa. Ada dia tulis relative atomic mass. Kena tengok betul-betul. C berapa tadi? Lagi sekali. 12. Ada berapa C? C ada berapa? 2. Jadi 12 kali 2 24. Okey, campur dengan U ada berapa? Ada 2. U berapa? 16 kali 2. Okey, campur tu. Hidrogen ada apa? Tengok betul-betul. Tengok betul-betul ada berapa? Hidrogen ada 3. CH3 3. Lepas tu NA ada apa? 1. Ya, ambil kalkulator. Ya, ambil kalkulator nak kira. Kalkulator tak tepi. Apa? Nak kira MR. Okey. Ini MR ada apa? Cepat kira. Jangan silap ambil yang CH3COH lah. Sekarang kita nak cari yang garam tau. NA tu. Jadi dapat apa? 82. Tepat 82. Betul tak? Macam kira mol. 82 inilah gram per mol kan. Ini ialah gram. That's why gram-gram potong-potong jadi dapat mol. Jadi berapa mol dia? Kalkulator canggih.
kosong pun kosong bagi dapat tiga angka berhenti lah lebih kurang. Kosong tiga. Tiga lapan. Kosong kosong tiga lapan. Empat. Okey, bolehlah. Okey. Kemudian kita kena cari, dah dapat mu nak cari apa tadi? Tengok persamaan. Concentration. Nampak ni? Concentration. Conjugate base. Conjugate base ingat dia sama dengan garam. Garam lah. Jadi bahagi dengan molarity sama dengan apa? Mole bahagi volume in liter. Amba lupa habis dah. Ini bab satu, topik satu. Semalam baru cerita. Jadi mole dia adalah 0.0384. Berapa volume of solution? Berapa? Cuba tengok dalam soalan tu. Berapa? Volume. Berapa? Tu saya dah kuning ke tu. Saya tak nampak. Berapa? 560 ml. Tukar pada liter jadi berapa? Okay. 0.56 lah. Liter. Jadi dapat berapa? 0.69. Ha? 69 lah? Okay. Okay. Dah dapat ni? Kamu masuklah dalam persamaan ni. Okay, pH. Nak cari pH kan? PKA tu apa dia? PKA. P maksud dia apa? P tu maksud dia negative log. Weh, ampun ni semua tak tahu. Kemudian kita ambil KA dah. KA dah bagi 1.8 eksponen negative 5. Okay, 1.8 eksponen negative 5. Campur dengan log. Okay, kepekatan conjugate base ataupun garam dah dapat tadi? 0.069. Kemudian kepekatan untuk asid dia dah bagi 0.2. Okay, sekarang tekan calculator. Ini kemahiran menekan calculator pula. Adakah calculator berjenama baru dengan yang lama akan mendapat jawapan yang betul? Okey, cepat kira. Dapat berapa? Ah, sentit error lah. Kalau calculator baru ni, kamu boleh, dia sebiji jadi macam kita tulis tau. Itu yang best kan? Itulah kelebihan yang baru lah. Dia sebiji. Tolak, log, 1.8. Kalau per pun sebiji. Dia sebiji. Itu yang best. Calculator yang baru lah. Tahu tak?
naik, kalau filter lagi boleh jalan lagi. Terus dia buat, sebenarnya. Ni mana negeri blok tak tahu kan ada tempat. Ni kan negeri blok, mana ada tempat. Negeri blok, blok boleh lah. Negeri blok. Negeri ke depan. Tempat ada tempat. Poin 28 ha? Kepada yang tak dapat tu cuba lagi sampai dapat 4.28. Okey. Dia calculator ni dia macam-macam. Kalau yang terkini kamu boleh tulis ni sebiji macam yang kamu tulis. Sebiji tolak log kan. Kalau yang tak dia lain sikitlah. Tapi boleh lah. Okey. Kemudian okay, kita dah jawab A dah. Calculate the pH of the buffer. B. B ni yang payah sikit. Calculate the pH of the buffer solution after the addition of 5 ml of 1 molar SCN. Kalau ikut syllabus, syllabus kamu, tidak ada pengiraan untuk yang kita tambah. Tak ada. Tapi soalan ni ada lah. Kalau silver yang terbaru, dia cuma kira pH buffer saja. Bila tambah ni, dia tak ada pengiraan. Tapi soalan ni ada. Jana, nak kira ke tak mau? Cik, tanya Allah. Perlu ke tak perlu? Kalau ikut silibus, kami dalam 3 tahun lepas dalam itu telah dikeluarkan. Sebab ramai yang pening, nak kira tak reti kan. Bagus tak bagi metrik ni. Orang tak reti, dia kata okey tak apa, kita keluarkan. Nanti abang belajar masuk U kan. Masuk U tak ambil kimia dah, lego kan. Okay. Saya boleh tunjuk, dia punya cara dia memang kompleks sikit lah. Dia punya cara dia kompleks sikit. Memang penyeraan dia panjang, cara dia panjang. Sebab itulah syllabus dia dah keluarkan. Mana? Tak apalah, tunjuklah juga. Okay. Sebab kamu kena cari dulu number of mole satu-satu. Pertama kan, kita kena cari number of mole. Ya, number of mole yang ditambahkan ini memang tak ada masalah. Kita boleh cari.
Ni boleh cari kan? Berapa nombor mol dia? Okey, kalau kita canggih. Cari mol HCl yang ditambahkan. Iaitu 5 mil campur mol ialah. Cari mol dia berapa? Mol sama dengan yang kamu jauh hafal kan, dari kata 4 MV per 1000. Betul tak? M dia ialah 1, V dia 5 bagi 1000. Sebenarnya 1000 ini sebab kita nak tukar daripada liter. Alright? Tukar daripada liter. Jadi dapat berapa? Banyak kosong tu. Buat dalam bentuk saintifik sikit lah. 5 kali 10 kosong apa ni? Okey, mol lah. 3 mol. Okey, kita buat macam ni dulu. Kemudian, yang kita masukkan ini ialah asid kan? Betul tak? Dan nanti dia akan dinitralkan oleh base. Base kita tadi, kita dah kira tadi iaitu garam tadi. Garam kita ialah 0.069. Kita ambil dia punya mol dia. Mol dia pun tadi kita dah kira. Mol dia mana ni dia? Ni kan, ni mol. Ini ialah mol garam. Sama tak? Dia kompleks sikit lah. Ke biasa aja. Okey, jadi kita akan buat macam ni. Garam ini dia akan menetralkan asid. Dan garam kita itulah CH3COO- tu. Okey, kita pun tulis macam ni. CH+ awak jadi macam ni. Tak yang ni. Okey. CH3COO-. Kemudian kita campurkan asid yang daripada luar tadi tu dan kita buat anak panah dia. Anak panah dia macam ni. Ni dia akan menghasilkan CH3COOH. Berapakah mol? Ni mol lah. Ni mol I. Lalu kita buat N. NI lah. NC N F. Dia F. Jadi mol CH3CO- iaitu mol garam 0.0384. 0.0384. Mol H plus yang dimasukkan yang ni. 5 kali 10 negatif 3. Komplek kan? Komplek kan? Okey, bagus. Dan mol asid ialah mol asid sedia ada. Asid sedia ada kita ialah 0.2. Molar. Kita kena tukar pada mol dulu. Macam tu pula. Macam mana tukar pada 0.2? Sebab dia ada volume. Volume 560. Jadi kalau kita tukar, dia punya mol dia ialah polariti sama dengan mol. Jadi mol sama darab lah kan? Darab kan? Jadi 0.2 darab 0.2 darab 0.56. Betul tak? Akan dapat 0.112. Faham tak ni? Ni mana dapat? Daripada 0.2 molar 560 ml. Okey, sekarang saya cuma nak tukar dia kepada mol. Kepada mol. Memang cara ni mempanjang. Sebab itulah dikeluarkan. Ramai orang tak faham kan. Kemudian change dia macam mana? Ini akan habis tau sebab dia kecil kan. Ini akan tolak 5 kali 10 negatif 3. Ini akan tolak 5 kali 10 negatif 3. Ini akan campur 5 kali 10 negatif 3. Jadi saya tolaklah 0.0384 tolak 5 eksponen negatif 3. Ini 0.0384
tolak 5 eksponen negatif 3. Ni akan dapat 0.0334. Ini kosong lah habis kan? Ini akan campur. 0.112 campur 5 eksponen negatif 3. Kecil ya perbezaan dia? Tak besar pun. 0.117. Bolehkah? Setakat ni boleh? Boleh? Okey. Kemudian nampak ni dah habis ni. Yang tinggal ialah apa yang tinggal? Apa yang tertinggal setelah kering air dikali. Okey, ni habis. Explain habis. Yang ada adalah garam dan asid. Mana dia buffer masih wujud. Tetapi kepekatan dia dah berubah. Macam mana cari kepekatan? Ini kita bahagi balik dengan volume. Volume dia kita anggap tak berubah. Still 0.56. Volume dia tak berubah lah. Still 560 ml. Sebab dia tak mention pun ada perubahan. Sebenarnya adalah perubahan dia campur 5 ml. Oh berubah lah no. Dia berubah 560 campur 5 apa? 560 campur 5. 565. Okey berubah. 565 lah. Jadi ni akan jadi 565. Tapi kita tukar dia kepada liter eksponen negatif 3. Oh dia lah. Ini pun sama 565 eksponen negatif 3 ataupun 0.56. Sama lah. Okey. Lepas tu kita apply balik Henderson-Hasselbalch equation. pH. Sebab tu saya kata panjang. pKa plus log. Inilah conjugate base. Inilah weak acid. Okey, saya masuk balik. Ini sama. 1.8 eksponen negatif 5. Ini tak berubah. Yang berubah sekarang ialah ini. Conjugate base kita ialah base kita yang ni tau. Ni CH3COH iaitu 0.0334 ni. Okey, kat sini 0.0334 saya tak kira tau sebab nanti dia boleh cancel. Jadi saya tak tekan calculator. 565 lah. Nampak tak dia sama kan? Nanti saya boleh cancel. Tapi by right kena tulis sebab dia ialah concentration. Apa ni faham? Tak faham. Okey. Okey. Nampak tak jadi macam ni? Dan akhirnya bila kamu nak kira, yang ni kamu boleh cancel sebab dia sama. Sekarang cuba kamu tekan calculator untuk mengira pH yang baru. Nampak kepekatan dah berubah tau. Atas jadi 0.0334. Yang tadi 0.069. Bawah 0.2. Yang ni jadi 0.117. Okey. Dah buat apa? Nampak tak perubahannya? Macam tak berubah. Itulah kita kata buffer ni dia boleh maintain dia punya pH. Walaupun kita tambahkan strong base tetapi pH dia macam tak berubah. Berubah kan ni tapi sangat sikit. Kita panggil not significant. Okey, yang lain cuba kira tengok dapat tak? Saya pun baru nak kira. Negatif log 1.8 eksponen negatif 5. Campur dengan log 0.0334 bagi 0.117. Dan jawapannya log 0.0334 di
Oh, tak boleh delete lah. Silap delete. Delete, delete. Point 1.1.7. Okay. Sambung dengan negatif log 1.8. Dapat tak? Dapat tak? 4.2002881. Mana? Tadi dia cuma berbeza di bahagian 4 titik berpulang ke atas. Baru dia berbeza. Itulah yang kita bagi tahu tadi, iaitu buffer ni ialah solution yang boleh maintain dia punya pH even though small amount of strong acid or strong base is added to it. Yang tu dia punya definition lah. Yang hampa tak mahapai. Yang pun tak mahapai. Kalau definition of buffer itu dia punya definition dia. Okay. Alright. Jadi itu saja untuk kali ini. Dah 9:30 dah. Memang tak larat kan? Tak larat. Jadi kita jumpa lagi minggu depan. Dan saya akan sambung apa yang kamu dah, di mana kamu berhentilah. Kamu punya penjarah kuliah. Jumpa di sini juga. Okay, jadi itu saja untuk kali ini. Saya akan stop sharing dulu, stop recording. Nanti recording ni saya akan bagilah